السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحباته أجمعين. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

yang saya hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Profesor Doktor Kamarudin Amin, yang kita muliakan al mukarrom Kiai Haji Ulil Absar Abdullah seluruh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia terutama Bapak-bapak Direktur dan seluruh eselon 1, eselon 2 para duta besar dari negara-negara sahabat dan yang saya hormati Bapak Anwar, namanya sama dengan saya, tapi nasibnya tidak sama dari Kepolisian Republik Indonesia. Hadirin hadirat sekalian, terutama pimpinan-pimpinan ormas Islam yang hadir, Alhamdulillah. Allah mentakdirkan kita malam hari ini untuk berkumpul di sebuah ruang yang baik ini, untuk bersama-sama memperingati, memuliakan, dan menghormati. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Isra dan Mi'raj. Semoga pertemuan ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. dan memberi manfaat bagi kita bagi bangsa bagi umat manusia dan benar-benar membawa kemaslahatan di dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian yang mulia Kita sekalian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai sebuah nikmat yang amat sangat besar, yang mungkin tidak dimiliki dan tidak diberikan kepada. Bangsa-bangsa lain di dunia ini, Allah mengkaruniai kita sebuah alam yang punya potensi sangat besar sekali. Apa saja yang dibutuhkan oleh umat manusia? Ada di negeri ini. Allah menyediakan segala macam kebutuhan hidup, baik hidup di zaman seperti sekarang ataupun zaman yang amat sangat maju sekalipun. Allah memberikan potensi yang amat banyak sekali di negeri ini. Kita bisa memerinci satu persatu potensi apa yang ada di negeri kita ini. Ini sebuah karunia besar yang sungguh harus kita fahami, sungguh harus kita syukuri, harus kita syukuri. Cara mensyukuri adalah dengan membangun. cara mensyukuri nikmat Allah berupa alam semesta yang sangat baik ini yaitu dengan cara membangun dengan cara memakmurkan kata Al-Qur'an Wallazi ansha'akum ma fil ard wasta'marakum fiha begitu kata Allah Ya, dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di atas bumi ini untuk kalian, untuk kalian, kalian umat manusia. Tetapi selanjutnya Allah mengatakan, fiha Dan Allah meminta, karena is di situ artinya tolabiah. Allah meminta agar kalian memakmurkan kehidupan di atas bumi itu. Jadi, ada tugas dari Allah membangun bangsa dan negara menuju sebuah masyarakat yang. adil dan ma'mur ma dalam maghfirah dan ridha Allah itu adalah mandat dari Al-Qur'anul Karim wasta'marakum fiha kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam level apapun sebagai muslim kita mesti merasa bertanggung jawab untuk memakmurkan negara ini Sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Dan bahkan Allah memberi larangan jangan kau rusak. Wala ta'sur fil ardi mufsidin. Jangan kau berjalan di atas bumi dengan membuat kerusakan. Ya, nah, kerusakan apa saja? Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang mulia, dalam melaksanakan amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, dalam pangkuan ridho Allah, yang kata Al-Quran ada baldatun, toyibatu warabbun ghafur, itu Isra dan Mi'raj memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara menuju cita-cita itu. Bagaimana cara menuju wasta'marukum fiha itu. Ada dua kata di sini. Ada Isra dan ada mi'raj. Isra itu hakikatnya adalah fondasi. Nah, di sana ada judul fondasi. Isra hakikatnya adalah nilai-nilai yang bersifat fundamental yang mesti dilakukan oleh siapapun yang ingin memakmurkan kehidupan itu. Dan baru setelah itu Me'raj. Me'raj artinya take off. Jadi tidak mungkin kita ini bisa take off tanpa fondasi yang benar. Tidak mungkin kita menjadi negara maju dan modern apabila kita tidak melaksanakan fondasi kehidupan yang benar. Esra memberikan pelajaran pada kita, bagaimana membangun kehidupan menuju kemakmuran itu mesti ada dalam sebuah landasan nilai, landasan value yang dituntunkan oleh Allah, bukan main ini dituntunkan oleh Allah melalui manusia terbaik termulia yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra Mi'raj ini Kebenaran tentang itu tentu pertama dengan ayat yang tadi dibaca oleh Qari'ah dibaca juga oleh Direktur Jenderal Bimas Islam yaitu Subhanallah di asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barokna hawla linuriahu min ayat sinah Indahu basir. Ayat 1 surat Isra ini memberikan satu legitimasi atas kebenaran daripada peristiwa Isra ini. Secara ijmalian, secara makro, ayat itu menjelaskan seperti itu bahwa Allah yang menjalankan hambanya bukan jalan sendiri tapi dikehendaki oleh Allah dan pertujuan untuk apa? Pertujuan untuk linuriyahu min ayatina untuk menjelaskan memberitahu kepada Muhammad tentang ayat-ayat kekuasaan Allah. Nah, kemudian secara detail, secara tafsilian dijelaskan oleh Nabi Muhammad bagaimana proses di dalam fondasi ini di dalam Isra yang merupakan fondasi kebangkitan dan kemajuan kehidupan itu. Dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Muslim tentunya kitab Shahih Muslim Rasulullah yang menceritakan sendiri dengan kata "aku, aku, aku" ketika itu, beliau sedang tidur di sekitar Kaabah, beliau. tidak tidur di dalam, tidak tidur di rumah. Karena beliau enggak kuat, hatinya tidur di rumah itu enggak kuat. Selalu teringat dengan istri tercinta namanya Khadijah Tel kubra yang baru saja wafat. Saking cintanya Rasul kepada sang istri tidak kuat tidur di rumah. Selalu terbayang-bayang terhadap istrinya yang sangat mulia dan Agung yaitu Khdi Qubara. sehingga dengan demikian sering beliau tidur di masjid maka ayatnya Minal masjidil Hara kata Rasul malam-malam ketika saya tidur datanglah dua malaikat Jibril dan isrofil kemudian beliau membangunkan saya dan saya diajak ke zam-zam pak, antara Ka'bah dengan zam-zam tidak jauh bahasa beliau di sana saya dioperasi kata beliau dibelah dada saya tentu tidak tidak harus kita maknai secara harfiah dibelah seperti dokter membelah dan mengoperasi pasien seperti itu tidak itu cara Allah lewat malaikat dengan kodrah dan irodahnya membersihkan kata Rasul dibersihkan jiwa saya hati saya dari kotoran-kotoran manusia setelah itu diisilah saya dengan berbagai nilai diisi dengan ilmu diisi yakin dan iman diisi al-hilm atau sifat kesabaran dan diisi dengan al-Hikmah (wise wisdom) sebuah kebijaksanaan. Apa maknanya? Apa maknanya ini, Bapak-bapak sekalian? Maknanya syarat mutlak sebagai fondasi pemimpin yang ingin membawa masyarakat dan bangsanya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam melaksanakan wastakmarakum fiha tadi itu mesti bersih. Pertama, bersih dari penyakit-penyakit hati. Ini penting sekali hati ini. Karena kata Rasul dalam diri manusia itu ada mudhah idza salaha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik, baiklah seluruh tingkah laku manusia ini tapi apabila tidak baik, tidak baiklah seluruh tingkah manusia itu. Apa itu al hati? Dan itulah yang pertama kali dilakukan oleh Allah melalui tangan Jibril atas kekuasaan Maha Suci kepada Muhammad untuk memberikan pelajaran kepada umatnya kalau anda ingin berhasil membangun sebuah masyarakat yang makmur nomor satu bersih dulu bersih dulu hatinya dalam diri manusia itu ada penyakit riak penyakit sumah penyakit ujub penyakit al penyakit kibir dan lain-lain Orang Jawa bilang ada jahil, metakil, apalagi itu. Ah, Drengki, apalagi Pak. Nah, iren, itu penyakit. Saya enggak apa, panjang banget tuh. Jahil, metakil, drengki, istrai, pokoknya jahil grup. Itu aja. Itu penyakit yang berbahaya banget, Pak. Penyakit berbahaya banget, dan orang yang bersih atau tidak bersih dari penyakit itu bisa dilihat dari mulutnya. Ini mulut adalah cermin dari hati. Kalau mulutnya, kata-katanya baik, itu artinya hatinya baik. Kata-katanya ada mulutnya kotor, menyakitkan, suka adu domba, suka fitnah, suka seudon. Itu artinya hatinya kotor. min. Dalik, jangan. Isra mengajarkan pada kita ini mesti bersih. Apalagi pemimpin harus bersih. Harus bersih. Kalau bersih kita tidak tersandera, Pak. Enak bebas kita. Dan ini mesti kita maknai bahwa pemimpin yang membawa bangsanya menuju cita-cita besar harus bersih dari korupsi, harus bersih dari korupsi. Sudahlah, sekaya apapun negara ini, sekaya apapun sumber daya alam yang diberikan oleh Allah, tidak akan bisa memakmurkan rakyatnya apabila pemimpinnya itu korup, bapak-bapak sekalian. Betul, itu. Kami di Majelis Ulama sedang merencanakan, Pak, memberikan fatwa. nggak tahu dilaksanakan apa tidak, menginginkan agar supaya koruptor ini dihukum mati. Sebab hakikatnya koruptor ini juga membunuh banyak orang, membunuh banyak rakyat, Pak itu. Jadi, kalau kita konsekuen dengan esra, ajaran Nabi mengatakan, "Pemimpin mesti bersih hatinya, bersih mulutnya, bersih tangannya, bersih segala macamnya dari hal-hal yang bisa merugikan." Ini ajaran Nabi, ini Allah melalui tangan Jibril. Ini message, pesan penting nomor satu bersih dulu. Nah baru setelah bersih kata Nabi saya kemudian diisi wilammi wal yaqini wal wal hikmah. Ini namanya karakter dan ilmu ini namanya berkualitas lain besi juga mesti berkualitas berkualitas kualitas pertama adalah kualitas keilmuan ilmunya harus cukup kalau tidak punya ilmu tentu nggak bisa memimpin itu nomor satu Jadi isi yang mesti dilakukan adalah dengan ilmu dengan ilmu tentu kita bisa Bersaing dengan negara lain, kita bisa maju dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, juga mesti diisi dengan yakin, dengan iman yang kuat. Orang yang punya yakin akan punya prinsip dan punya keteguhan memegang kebenaran. Dia tahu apa sebenarnya hakikat dari hidup. Hakikat dari hidup adalah mencari keselamatan dan kemuliaan dunia nuhukron. Itu hakikat dari yang ketiga yang diisikan itu kata Nabi dalam diri saya kata Nabi adalah. Sifat kesabaran, sifat yang bisa mengayomi, sifat yang bisa merangkul semua, sifat yang tidak pendendam, panjenengan tahu. Bagaimana sifat ini kemudian dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi itu salat di dekat Ka'bah. Ketika beliau sujud datanglah seseorang namanya Walid bin Mughirah. Dengan membawa ari-ari, ari-ari itu apa? Uh, jadi, kalau melahirkan, terus ada apa? Ari-ari-nya unta itu, unta yang perlu melahirkan, ada bayinya, dan ada ari-ari itu. itu ditimpukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sujud Siti Aisyah membersihkan ari-ari tadi dari tubuh Nabi sambil meneteskan air mata menangis Aisyah tetesan air mata Aisyah mendatangkan Jibril. Datanglah Jibril. Itu tetesan air mata putri Rasul. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, Tuhan marah. Saya marah atas perlakuan orang Quraisy. Tadi sudah disebut seperti ini. Bolehkah gunung ini saya ambil dan saya timpukkan kepada kaum kamu supaya mati semua? Apa kata Nabi? Jangan. Jangan. Mari kita berdoa bersama-sama kata Rasul begitu dan akhirnya Nabi berdoa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun wahai Allah kasilah hidayah kepada kaumku walaupun mereka menyakiti aku karena mereka belum tahu itulah puncak kesabaran seorang pemimpin Dibutuhkan kesabaran ini, fondasi spiritual, kata Profesor Kamarudin tadi. Fondasi spiritual mesti kuat sekali, mesti kuat sekali. Dan yang keempat, kata Nabi yang diisikan oleh sipil kepada saya adalah Al-Hikmah, sebuah karakter yang bijak, yang tidak mudah mengeneralisasi masalah. Jadi asisual dua ini ada dua fondasi yang penting, satu harus bersih, yang kedua harus berkualitas. Karena kalau tidak berkualitas, kalau tidak berilmu, tentu tidak bisa maju. Kalau tidak punya karakter-karakter yang baik tadi, Tentu, gampang goyah dan tidak akan punya prinsip, dan tidak akan punya sifat yang amat sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, kata Rasul, "Saya kemudian diajak terbang." Ya kalau bahasa kitabnya itu dengan buruk begitu. Tentu itu hanya sebuah simbol saja dari sebuah kendaraan yang dibutuhkan. Sebuah fasilitas hidup yang dibutuhkan. Tidak langsung ke Masjidil Aqsa, Bapak-Bapak. Tetapi diajak mampir dulu ke sebuah daerah yang namanya Yathrib Yathrib nanti akan jadi Madinah namanya ini sebab dulu itu namanya bukan Makkah tapi Bakkah Madinah itu bukan Madinah namanya asli yasrib Inna awwala baiti wudi'a lin nasi lalladhi bibak khotam mubarak mubarakah jadi madinah makkah itu artinya aslinya dulu bakkah quran yang mengatakan Inna awwala baitin udhi'a lin nas lalladhi bi bakkah mutabarakan Madinah ini dulu namanya Yasrib kemudian dibangun oleh Nabi Muhammad Masyarakat yang asalnya itu tidak beradab kemudian menjadi beradab. Masyarakat yang tidak menghargai sesama kemudian menghargai sesama. Masyarakat yang tidak mengindahkan nilai-nilai kebaikan akhirnya mengindahkan nilai-nilai kebaikan, dan orang seperti ini, namanya orang madani, orang yang tamadun. Orang-orang yang bersivilisasi, orang yang berbudaya, orang yang berbudaya namanya madani, tempat yang ditinggali oleh masyarakat madani disebut Madinah. Kenapa Jibril tidak langsung saja dari Masjidil Haram ke Aqsa mesti? dimampirkan dulu ke Yasrib. Nabi bertanya kepada Jibril, ini tempat apa? Dijawab oleh Jibril, ini tempat di mana, di mana nanti kamu mesti hijrah, mesti pindah ke sini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kalau kita ingin Membangun ingin take off, ingin mea dunia maupun akhirat, kita harus siap untuk hijrah. Hijrah dari kemunduran ke kemajuan, hijrah dari kebodohan ke berilmu, hijrah dari kemiskinan ke tidak, ke kemampuan, hijrah dari keterbelakangan menjadi maju hijrah dari negara berkembang menjadi dunia yang maju Indonesia emas di masa saya akan datang. <tuk> Harus ada sikap seperti itu, Pak. Itu diajarkan oleh Isra Miraj. Jadi kalau ada program Pindah ibu kota, misalnya, itu buat kita, orang Islam, sudah biasa aja. Nabi aja juga hijrah. Nabi Ibrahim itu dulu mengatasi orang Babilonia juga hijrah ke Sam, malah putranya mesti hijrah ke Makkah itu eh, biasa aja itu hisro hisro begitu. Setelah itu berangkatlah beliau, berangkatlah beliau menuju ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Nah dari dari ini dari Madinah ini dari Yasrib sampai ke Yerusalem ini ada ayatina tadi itu. min ayatina itu terjadinya antara Yasrib dan Yerusalem Di situ Nabi Muhammad dipertunjukkan oleh Allah. Inilah Muhammad. Apa yang akan terjadi pada umat kamu di masa-masa yang akan datang sudah dipertunjukkan oleh Allah ada 17 ada 17 ayat-ayat Allah yang dipertunjukkan kepada Muhammad di dalam Isra itu nanti itu akan terjadi 17 rakaat tapi itu ayat-ayat penting berupa tingkah laku umat manusia sudah dibaca waktu Isra itu oleh Nabi Muhammad ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, oleh Allah ditunjukkan ini tingkah kaummu yang begini ini yang ahli berjuang akhirnya begini ini yang tukang rumpi jadinya begini ini yang tukang buka aurat jadinya begini ya Masya Allah yang tukang buka aurat akan disiksa di neraka seperti ini Padahal sekarang orang banyak sekali perempuan-perempuan itu buka aurat seenak-enaknya. Ada penyanyi di atas panggung tidak cukup nyanyi tapi mesti wah agak karu-karuan tingkah lakunya pakaiannya cuman sejengkal gitu. Semua semua sudah dibuka yang ditutupi cuman sidrotil muntaha saja. Ya Allah Ada nggak itu? Nah, itu sudah dibaca oleh Nabi Pak Tuan Dan kalau ada begitu Bapak-bapak merem apa melek? <laughs> Apalagi wakil menteri agama ini masih muda Masya Allah Muda, cakep lagi Insya Allah Ditunjukkan jadi apa yang terjadi sekarang ini macam-macam begini ini semua sudah dibaca li nuriyahu min aya bukan main Israel. Nah, setelah itu setelah baca ayat-ayat ayat-ayat ini yang begini jadinya begini ini semuanya kelakuan umat kamu nanti akan seperti ini. Ada yang bagus-bagus, ada yang jelek-jelek. Jadi kalau sekarang ada yang bagus ya sudah 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 biasa karena memang sudah dibaca oleh Nabi. Kalau ada yang jelek ya sudah biasa karena sudah dibaca oleh Nabi. Tugas kita adalah al amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar itu tugas dirjen Bimas Islam. Kalau ada kalau nggak ada maksiat itu enggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak ada maling, enggak ada polisi. Jadi ada itu sudah biasa, itu sudah sudah dibaca oleh Nabi. Jadi maka ada dirjen Bimas Islam, ada dirjen penerangan Islam dan lain-lain. Ini ya karena untuk memperbaiki kehidupan. Nah, Bapak Ibu, ada yang penting jadi catatan. Tidak langsung setelah membaca itu Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, tidak diajak dulu mampir ke sebuah tempat. Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ini tempat apa?" Ini jawabnya Jibril, "Tempat ini disebut dengan Syajaroti Musa, tempat di mana dulu Musa berlindung." dari kejaran Fir'aun. Setelah itu nanti, Nabi setelah itu diajak lagi sebuah tempat, Nabi bertanya, tempat apa ini? Ini namanya Bethlehem, Baitul Laham, tempat di mana Aisyah dilahirkan oleh Maryam atas kuasa Allah. Kalau mau kita baca, ini pasti ada artinya. Kenapa Nabi Muhammad diajak mampir ke sebuah tempat di mana Nabi Musa berlindung? Disebut Sajaroti Musa. Dan kenapa diajak mampir ke sebuah tempat namanya Baitul Laham? Orang bilang sekarang Bethlehem. Artinya apa? artinya bahwa nanti akan ada kekuatan umat manusia yang mesti akan membersamai kamu Muhammad yang dari Musa ini nanti akan lahir sebuah agama yang namanya Yahudi dan dari Aisyah ini nanti akan Lahir agama yang namanya Nasrani, Nabi Muhammad cuma diminta untuk ziarah kedua tempat ini. Ziarah adalah nilai kebaikan, bukan nilai permusuhan. Jadi, nanti akan lahir dari umat manusia ini. Orang yang agamanya tidak hanya Muslim saja, di dunia nanti akan besar agama-agama lain, terutama Nasrani dan Yahudi. Nanti tentu akan menjadi sikap selanjutnya, terutama ketika. Nabi Muhammad pertama-tama membangun Madinah. Di sana akan bertemu dengan masyarakat Madinah, masyarakat Yasrib. Yang ada muslimnya, ada yahudinya, yang macam-macam lah. Maka selanjutnya nanti akan ada perjanjian Madinah. al-mithaq yang salah satu bunyinya itu antara lain al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yasrib ya wal yahud wa man tabi'ahum dan seterusnya dan seterusnya ummatun wahidah orang-orang Islam yang datang dari Quraisy muhajir wal muslimu namin yasrib nanti jadi sahabat ansor ini muslim tapi bermacam-macam apa namanya bermacam-macam latar belakangnya ya jadi muslim itu ada dulu ada Quraisy ada Yasrib ada Muhajir, ada Ansor, sekarang ya macam-macam, ada NU, NO, ada Muhammadiyah, ada al irsad ada macam-macam ormas-ormas Islam. Lalu juga ada kemudian diturunkan oleh Nabi dan orang-orang Yahudi, Waman tabi'ahum dan pengikut-pengikut mereka, dan orang-orang yang berjuang bersama-sama Yahudi, ummatun wahidah adalah umat yang satu bangsa yang satu bangsa yang satu ya. ini diajarkan di dalam Isra dan nanti diajarkan oleh Muhammad ketika hijrah membangun Madinah itu dimulai dengan sebuah the nation state negara bangsa wahidah, dan wahidah satu umat apapun latar belakang agamanya Inilah yang kemudian dikembangkan oleh Kementerian Agama dengan kata yang sangat sederhana yaitu moderasi. Ummatan wasata. Tilka ummatun apa? E, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidah. Ini, ini fondasi pak nilai-nilai. Dan setelah itu baru masuk masjidil Aqsa, dan ternyata di sana sudah ada Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Isa Alaihi Salam. Itu yang di ceritakan oleh nabi sendiri saya ketemu dalam masjid itu dengan nabi-nabi mulai bah nabi Adam dan seterusnya dan para malaikat untuk apa untuk berjamaah salah satu acara pertemuan itu adalah berjamaah dan nabi Muhammad diminta untuk menjadi imam artinya apa satu Jamaah itu artinya persatuan. Nabi-nabi ini latar belakangnya sangat berbeda-beda, bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing ini berbeda, berbeda suku, berbeda zaman, berbeda risalah, berbeda yang dihadapi. Tapi ketika Isra bersatu ini maknanya betapa pentingnya arti persatuan betapa pentingnya arti ukhuwah baik islamiyah wataniah maupun insaniah sebelum take off ya sebelum make Diajak bagaimana memahami pentingnya persatuan dengan menghadirkan nabi-nabi senior, dan ini artinya juga estafet kepemimpinan. Mempersilahkan Muhammad untuk menjadi imam, padahal dia paling muda. Ini artinya pentingnya estafet kepemimpinan. Ini pentingnya arti pentingnya keberlangsungan sebuah pembangunan harus berlangsung berlanjut kalau nggak berlanjut kita mulai dari awal lagi susah lagi nanti nah selesai sholat beliau keluar mau take off ini di luar masjid itu ada berjajar-jajar wanita-wanita yang sangat cantik-cantik kata Nabi mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khutira fi qalbi bukan main saking cantiknya nabi Muhammad itu mengatakan belum pernah ada mata yang melihat secantik itu belum pernah ada telinga yang mendengar cerita tentang kecantikan wanita seperti seperti itu dan bahkan tidak terbayang sedikit pun dalam hati siapapun saking cantiknya nabi saja heran-heran jadi laki-laki terheran-heran kepada kecantikan manu, manusia wanita itu ya saya pikir natural saja ya nabi saja tergiur-giur kok apalagi cuman wakil menteri agama <Syukur> Itu wajar itu manusiawi gitu. Ah kemudian Rasul tanya kepada Jibril, siapa itu? Cakep bukan? Jawab Jibril itu bidadari. Kemudian ditanya oleh Rasul, siapa yang akan berhak untuk memiliki kalian? Bidadari itu menjawab, orang-orang mukmin yang beramal solih, dan mas kawin saya adalah tetesan air mata laki-laki yang setiap malam menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, artinya apa, Bapak Ibu? Masih mau berangkat itu sudah diberitahu oleh Allah bahwa inilah hakikat dari kemuliaan, kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Tapi mesti dibeli dengan iman dan amal sholih, dan bertaubatan nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa melakukan itu akan punya hak untuk menikmati sebuah kemuliaan dan kebahagiaan hakiki. Maka oleh karena itu beliau Mi'raj dan Allah memberi bekal yang disebut dengan sholat. Al-Quran mengatakan, فَلَمَّا دَنَا وَتَدَلَّا Fa qabaqa usaini au adna fa awha ila abdihi ma awha dan ketika nabi Muhammad sudah mendekat kepada Allah watadalla dan membungkuk beliau ini artinya akhlakul karima fa qabaqa usaini au adna jaraknya kira-kira dua tombak atau lebih dekat lagi fa ila abdihi ma auha kemudian Allah memberikan wahyu kepada hambanya apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau isinya adalah inni anallah la ilaha illa ana fa'budni fa wa aqimis salata li dhikri innas anil fakhsha'i wal munkar Walaikumullahi akbar. Jadi ada dua, satu tauhid, dua salat. Ini anallah, kata Allah kepada Muhammad di Siti Musta'wan itu. Ini anallah itu tidak berarti Allah tempatnya di situ kagak. Ya ini anallah itu tauhid. Inilah saya Allah. la ilaha illa ana tiada Tuhan selain aku satu tauhid ya iman yakin tadi itu waqimis sholata lidzikri dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepada saya sesungguhnya sholat itu bisa menjauhkan manusia dari hal-hal yang tidak baik tetapi ingat waladzikrullahi akbar zikir kepada Allah dalam sholat itu berat berat itu warning dari Allah sholat itu berat pak sholatnya fisik si gampang mensolatkan mulut si gampang tapi mensolatkan hati itu tidak gampang tidak ya, gampang sering kita sholat hati kita kemana-mana sering kita sholat sering kita tidak full konsentrasi kepada Allah. Nah, ini esrok merot itu dimulai dari bersihnya hati dan kemudian diakhiri dengan bagaimana mensolatkan hati. Sudah selesaikan, jadi artinya apa? Kita semuanya tentu berkeinginan yang sama ingin membawa Indonesia ini dibangun menuju ke arah negara yang memakmurkan rakyatnya yang menuju baldatun ghafur ya kan tetapi mesti berangkat dari sebuah fondasi tata nilai spiritual yang baik yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan nyata detail dan tegas melalui Isra Mi'raj ini diajarkan oleh Nabi Muhammad lewat hadis beliau dan akhirnya beliau bisa Mi'raj bisa take off bisa maju begitu juga kita setiap hari Mi'raj lewat sholat mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin ada kurang dan lebih mohon dimaafkan wallahul muwafiq ila qamit tarik. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh